biar masyarakat tahu bahwa Kapoldanya sekarang Andi Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama dengan channel Bang Eros Putra Toraja. Oke guys, hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait kegiatan Jumat Curhat Bapak Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi SIKMH di Warkop Pacarita, Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andi Rian R. Jayadi SIKMH menerima aspirasi masyarakat dalam kegiatan Jumat Curhat di Warkop Pacarita Jalan WR Supratman, Kelurahan Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 yang lalu. Assalamualaikum. Baji-baji kasih nih, Kek. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kelas. Baji, jajan, Kek. Alhamdulillah, tapi Jumat Curhat bersama TUDPRI dengan tema mendengarkan aspirasi dan apresiasi masyarakat guna menjaga harkat dignitas yang kondusif. Bapak-bapak ibu sekalian, sengaja saya hadir dalam kesempatan hari ini. Di samping saya mau bersilaturahmi dengan kita-kita semua yang ada di sini, sekaligus juga biar masyarakat tahu bahwa Kapoldanya sekarang Andi Rian. Artinya saya suka kalau bisa ketemu langsung dengan masyarakat. Saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk kita sama-sama berdiskusi, mungkin memberikan masukan kepada jajaran kepolisian, atau mungkin di sini juga ada yang mewakili Pak Wali Kota, atau mungkin juga mewakili Pak Dandi. Mungkin ada persoalan-persoalan kecil di tingkat desa, di tingkat kelurahan yang selama ini belum pernah tertangani dengan baik. Dengan program Jumat Curhat ini bisa kita dengar langsung. Jadi tekanan saya, Pak, kami hanya butuh pengamanan beberapa petugas yang tingkat kelurahannya itu, Pak. Saya kalau tidak salah di seluruh selatan di seluruh Indonesia dan hampirin persiapan tetap seluruh Indonesia harus menyesalkan. Nah, khusus untuk kepadatan sendiri, kalau tidak salah di aku ini mau berapa. Kalau insya Allah, kalau sudah umur sudah kita petakan juga, mudah-mudahan amunis banyak dan yang sudah sangat rayan pun tetap kita jalan.